Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Kak Fathia ya, yang katakan ini kepada Lesti, kabar soal acara off air Lesti Kejora. Ada juga kabar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini ya para sahabat. Lalu seperti apa nih kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham. Oke, baiklah para sahabat, langsung saja kita ke berita pertama. Jangan lupa nih yang berada di daerah Depok ya, untuk segera ke Mall Margo City Depok ya para sahabat, di jam 15.00 waktu Indonesia Barat, karena ada Grand Opening Store Manja Ivan Gunawan Margo City nih para sahabat ya, yang akan live di Instagram dan juga YouTube-nya Ivan Gunawan ya. Catat jamnya yaitu jam 3 sore sampai dengan selesai ya. Special performance ada Lesti Kejora dan juga Asila Maisa ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, ada unggahan dari L2W yang mengatakan congratulations peningkatan signifikan listener di Spotify, yaitu mencapai 500 lebih ya para sahabat. Yang mana di sini untuk lagu Lesti Kejora Insan Biasa ya sudah mencapai 376 pendengar ya para sahabat ya. Yuk, masya Allah ya. Yang punya aplikasi Spotify ya, gaskan untuk dengerin lagu Bunda Lesti Kejora Insan Biasa. Dan alhamdulillah ya para sahabat, lagu Lesti Kejora Insan Biasa ini sudah mencapai 13 juta viewers di YouTube dan masih trending 1 di YouTube ya para sahabat untuk musik Indonesia, masya Allah. Dan kita lihat nih ada tanggapan dari TOC ya para sahabat mengenai lagu Lesti Kejora Insan Biasa. Ia merasa bahagia atas launchingnya lagu Lesti Kejora Insan Biasa dan ia pun mengatakan bahwa Lesti Kejora adalah satu-satunya penyanyi dangdut yang top banget, kata Teh Ocha nih para sahabat, masya Allah. Terima kasih apresiasinya untuk Kak Ocha ya, kepada Lesti Kejora tentunya. Dan di sini ada unggahan video kejahilan dari Abang Al-Fatih kepada Teh Kirana Fari. Kita lihat videonya ya. Masya Allah Bang El, kesayangan, lucu banget sih Bang. Pakai melet-melet lagi lidahnya gemes. Masya Allah ya para sahabat, Abang Fatih ganteng, pinter banget, melet-melet lidah mirip Papa Billar. Mana manggil Papa, lembut banget gemesnya nak. Masya Allah sweetnya ya Abang Fatih, sehat selalu. Dan kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Rizky Billar Fashion yang mengunggah sebuah postingan tas Gucci Papa Billar ini harganya mencapai Rp26.419.000, masya Allah. Dan kita lihat nih para sahabat, ada unggahan dari akun Instagramnya El Daily soal still the look Lesti Kejora nih para sahabat. Kita lihat captionnya.
Still the Look, edisi buka puasa khusus Lesti Kejora Hitam di atas hitam selalu hadir dengan anggun. Dapatkan tampilan ini segera hanya di L Daily Ramadan Essentialist. Wow, ini akan segera launching nih abaya dari L Daily ya para sahabat. Yang mau samaan ya, kita tunggu ini abaya dari L Daily ya para sahabat, punyanya Bunda Lesti Kejora. Ada komentar mengatakan, Masya Allah, kalau Bunda Lesti dipakein baju apa aja pantes, selalu mempesona. Masya Allah, tabarakallah, sehat selalu ya. Dan kita lihat nih unggahan dari Bunda Lesti Kejora tadi malam dengan mengatakan dalam captionnya, Bismillahirrahmanirrahim, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah, tabarakallah. Dimana dalam unggahan tersebut ada TV Tri Karlina yang gercep mengatakan, Masya Allah, sehat-sehat dilancarkan puasanya ya sayang, amin ya robbal alamin. Ada juga Kak Fatia ya, yang mana di sini dalam komentarnya mengatakan cantiknya dek, Masya Allah. Lesti pun mengatakan, Masya Allah Kak Fatia katanya nih. Ada juga De Atria yang mengatakan kangen katanya ya kepada Bunda Lesti yang Masya Allah ya tabarakallah Bunda Lesti kesayangannya Papa Bi dan juga Abang Fatih. Semoga selalu sehat dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik ya, murah rezeki. Semoga Panda Abang Fatih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah para sahabat, tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.